Hai semua, welcome back to my YouTube channel Eleonora Tan. So di video kali ini aku mau kasih tahu cara membuat poster kemerdekaan Republik Indonesia di aplikasi Canva. Jadi saya pakai komputer biar lebih luas. Nah, jadi poster ini memang cocok nih untuk dibuat demi merayakan kemerdekaan. Tapi nggak hanya itu aja, bisa diikut sertakan dalam lomba juga guys, kalau untuk referensi lomba kemerdekaan. Nah, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-ku Eleonora Tan dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan update. So, langsung saja mulai video ini. Jadi yang pertama, buka www.canva.com. Bagi yang belum login, silakan login. Silakan daftar ke akun supaya bisa seperti ini. Jadi tinggal klik create a design poster. Tapi yang perfect. Dan halamannya seperti ini, klik aja yang tengah untuk ubah warna. Gue pilih warna gray. Nah, ada. Jadi aku klik elements untuk nambahin grid art-nya. Karena ini juga sederhana guys. Gunakan kata-kata ini. Warna bisa diubah ya guys. Ini aku tambahin logo Food LA 77. Ini tinggal tambahin teksnya aja. Jadi pokoknya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing.
Ya, aku bikinnya simpel-simpel aja. Nah, ini udah selesai kan, cuman simple aja. Jadi kalau mau download tinggal klik share, lalu download. Formatnya bisa PNG, bisa JPG guys. Lalu klik download. Nah, ini guys. Hasilnya, wow, okay, demikian video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-ku Eleonoratan dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.